Selamat pagi. Bertemu lagi Sabtu pagi ini. Lagi-lagi saya berada di ruas jalan Sarwa Raya yang hari Sabtu ini lumayan ramai. Tepatnya di dekat gerbang perumahan Puri Andora yang sebagian terkena gusur. Nah, di depan saya itu terlihat flyover Sarwa Raya atau overpass Sarwa Raya yang pembangunannya ya mungkin sudah sekitar 60% ya. Tinggal ini bagian sisi utaranya, ambalannya akses ya naik dari jalan Sarwa Rayanya. Ini nggak sepanjang yang bagian selatan, jadi mungkin ini bisa cepet ini ya. Itu sudah mulai ditimbun ya, ditimbun sudah. Coba kita mendekat, sudah ditimbun, dipadatkan. Jalan Sarwa Raya dialihkan ke situ ya, ke samping barat. Ini rumah ini halamannya yang kemarin luas ke kepras sebagian besar. Tapi ini masih dikasih jalan di sini, jadi ini malah jalannya nanti untuk putaran ini, putaran ke bawah situ ya. Jadi rumah ini masih bisa diakses ya, tidak perlu digusur meskipun kehilangan sebagian besar halamannya. Nah ini bagian utara. Baik, coba kita ke bagian selatan sana, sepertinya progresnya udah bagus, lebih bagus. Kita turun. Sisi selatan. Oh, ini udah tinggi banget ini turapnya, sudah sekitar berapa ya, 5 meter kali ya. Oh, belum, sekitar 4 meteran tingginya, udah sekitar 4 meter udah. Ini agak melengkung ya, jadi melengkung ke arah barat sesuai dengan ini ya, jalan Sarwa yang terdahulu. Ya ini sudah bagus ini,
mungkin 2 minggu lagi udah selesai nih bangunan ini ya. Jadi akhir bulan November ini udah selesai nih. Jadi semoga aja Desember sudah bisa beroperasi seksi 1 ya. Kalau flyover atau overpassnya itu menyisakan ini di Sarwa Raya sama di Jalan Mujair. Nah, pagi ini saya sepertinya nggak ke Jalan Mujair. Saya mau langsung ke IC Serpong saja. Mungkin Jalan Mujair juga nggak jauh berbeda dengan ini ya. Oke, kita langsung ke IC Serpong. Sebelum proyeknya dimulai, ini sudah lumayan siang ini. Ini udah jam 7 lebih. Balik aja, di sini berlumpur. Oke. Aduh. Itu perumahan Rosewood Garden. Restoran, rumah makan yang sebagian tergus ini ya, kena proyektor. Ini rumah-rumah ini nggak digusur ya, jadi dia dapat diberikan akses ini, jalan ini nanti dicor. Komplek pertanian. Rambu-rambunya udah dipasang 80 km, 60 km, maksimal 80 km/jam, minimal 60 km.
sepi kalau Sabtu, kalau Minggu mungkin rame ya. Resapan air. Ini perumahan Trevista ya, yang di situ. Adem banget di bawah. Kelapa, bambu. Ada SMA. Duh, SMA berapa ya, lupa saya. Tangerang Selatan. Waduh, ini sudah banyak coret-coret ini. Pemancingan. Langitnya biru. Ini cat marka jalannya udah pada mengelupas ya. Kanan itu perumahan Bukit Nusa Indah. Oh, truknya udah pada jalan, truknya udah mulai ini proyeknya.
sepi banget ya, nggak kayak biasanya. Memang sih kalau Minggu lebih ramai, tapi ini kok Sabtunya nggak seperti biasanya ya, agak sepi. Oh, itu di sana truk-truknya masih menimbun ini ya, tanah ya, masih nguruk. Oh, itu gerbang tol Serpong 7 udah diuji coba itu lampunya. Itu merah hijau. Oh, kita nggak bisa mendekat ya. Bahaya itu truk-truknya. Jadi sudah ditimbun semua kelihatan, meskipun di sini dari jauh ya. Tinggal sudah rata, kelihatan udah rata, tinggal ngecor aja. Lumayan tinggi ya dari bawah. Itu juga sudah ada kelihatan tumpukan apa itu, sirtu atau apa itu, untuk nanti melapisi bagian atas tanah sebelum dicor. Oke, yang sini akses dari Bintaro, Kunciran, dan Serpong ya, ke arah Cinere ini sudah mulai di ini, mau dicor lah mungkin minggu depan ini pengecoran ya, sehingga akhir bulan ini sudah selesai lah. Baik, kita langsung saja balik aja ke sana kali ya. Ya, karena bahaya kalau mendekat sana, nanti kalau truknya nggak lihat saya, wah bahaya ini. Tuh, itu pada antri nurunin tanah mungkin. Oh, bukan nurunin tanah, nurunin batu-batu kecil atau sirtu. Ini truk-truk ngangkut batu sirtu. Oke, kita balik aja. Lumayan.
sudah cukup terik. Baru setengah 8 ini. Sudah ini lampunya ya, diuji coba ya. Oke, baik, terima kasih, sekian liputan dari proyek tol Serpong Cinere seksi 1. Saya berada di gerbang tol Serpong 7. Oke, kita balik aja.